Sejahtera bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menganugerahkan hari yang baru bagi kita saat ini. Sabtu 8 Juli 2023. Tentu kita akan memulai aktivitas kita. Namun sebelumnya, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga saat ini. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menerangi hati dan pikiran kami. Agar kami boleh mengerti firman-Mu. Dan kuatkan kami melakukannya dalam hidup kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayatlah kitab kita pada renungan harian hari ini. Sabtu 8 Juli 2023 berbunyi Yohanes 6 ayat 65. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengkaruniakannya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya memilih judul dari renungan ini yaitu datang dan berserah kepada Yesus. Datang dan berserah kepada Yesus. Dalam Injil Yohanes ini, banyak dari pengajaran Yesus yang sulit dimengerti, baik para pendengarnya waktu itu, juga para murid, atau juga kita pada zaman ini. Misalnya, ketika Yesus mengatakan, "Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Itu ayat 63 dari Yohanes 6 ini. Waktu itu, para murid belum dapat membedakan yang jasmani dan yang rohani. Mereka memusatkan perhatian pada hal kedagingan atau daging atau jasmani. Tetapi Yesus di sini mendesak mereka untuk melihat arti yang sesungguhnya dari perkataan roh dan hidup. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat renungan hari ini dipertegas lagi oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Apa artinya ini bagi kehidupan kita saat ini? Agar kita selalu menyadari bahwa kekristenan itu menuntut bukan intelektual yang tinggi, tetapi moral yang tinggi. Dan ini mengingatkan kita sebagai manusia, termasuk sebagai orang Kristen, dalam segala keberadaan kita, bahwa kita tidak dapat mengerti tentang Tuhan atau tentang Allah sepenuhnya. Pengertian kita tetap masih terbatas. Itulah sebabnya
Kesadaran tentang dua hal berikut menjadi penting untuk kita perhatikan. Hal pertama, kekristenan atau iman Kristiani itu menuntut adanya penyerahan diri sepenuhnya, penyerahan diri seutuhnya dan seluruhnya kepada Kristus, kepada Yesus. Atau adanya suatu kemauan yang sungguh-sungguh, kemauan yang sebenar-benarnya untuk menerima Kristus sebagai penguasa satu-satunya di dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Dan hal yang kedua, kekristenan itu menuntut suatu ukuran moral yang sangat tinggi. Jadi para murid Yesus waktu itu memang telah mengetahui bahwa Yesus adalah hidup dan pikiran Allah yang turun ke dunia, yang datang ke bumi ini. Namun mereka masih sangat sulit untuk menerima hal tersebut sebagai suatu kebenaran. Mengapa? Karena pernyataan Yesus Kristus tentang dirinya sendiri membawa tantangan di dalam diri atau di dalam hidup para muridnya atau juga para pendengarnya. Demikianlah pula bagi kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang hidup di zaman ini, bahwa kekristenan atau iman Kristen itu menantang hidup kita untuk lebih serius dan untuk lebih sungguh-sungguh dalam penyerahan diri kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang telah bangkit dari kematian dan hidup kekal, dialah sekarang yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita sesungguhnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi kita harus menerima dan mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus dalam firman-Nya, dalam pengajaran-Nya hari ini. Hal yang paling berguna bagi kita saat ini dari teks ini adalah tentang kuasa Roh yang memberikan hidup. Yesus menekankan bahwa bila kita menerima Roh-Nya, maka Roh itu akan bekerja di dalam diri kita. Melalui Roh itulah setiap tindakan dan pikiran kita diarahkan untuk kita lakukan. Dengan kata lain, segala sesuatu yang kita lakukan dalam hidup ini menjadi bermakna jika dijiwai, digerakkan, diisi, dan didorong oleh Roh Tuhan, Roh Allah, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing. Dan kalau kita datang kepada Yesus serta menerimanya dan menyerahkan diri kita, segenap hidup kita kepadanya, itu pun semua hanyalah anugerah Allah semata, kemurahan Allah Bapa bagi kita. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, baiklah kita sebagai orang percaya setiap hari menyampaikan dalam kerinduan, dalam doa dan permohonan kita, seperti syair, nyanyian atau kidung jemaat nomor 457, bait pertama, ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, di Kau ku perlukan, ku datang Juru Selamat, berkatilah. Amin. Salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar menjadi kekuatan dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah Tuhan memberi penguatan dan penghiburan bagi mereka. Yang dalam keadaan sakit, dalam perawatan, biarlah Tuhan memberikan pemulihan dan kesembuhan. Untuk saudara-saudara kami yang masih bergumul untuk mengambil keputusan penting dalam hidupnya, Tuhan berilah hikmah bagi mereka agar mereka mengambil keputusan
seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah Tuhan kami sepanjang hari ini dalam setiap tugas atau aktivitas kami, agar kami memuliakan Engkau di dalam semuanya itu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.